Nabilan pertama mungkin di usianya yang sudah hampir lulus SD ya, Mas ya. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu bibit vokalis-vokalis yang berada di Kota Palangkaraya, karena terus terang saja vokalis-vokalis yang ada di Kota Palangkaraya ini sangat minim generasi. Nanti kalau teman-teman yang ada di sebelah saya ini sudah pada uzur, nanti penggantinya pasti ada. Berikutnya juga masih dalam cek vokal, saya minta juga Reva untuk menyanyikan lagu kesayangannya, juga untuk balancing vokal dan music bareng La Rosa Music Indonesia. Apakah